aku sekarang udah sudah berapa? Udah 100 ya, 100 pas. Hmm. Udah aku awalnya targetnya 99. Hmm. Jadi aku jaga sekarang jaga ini ya, jaga berat badan ini enggak turun lagi. Targetnya berapa mungkin? 99. Caranya seperti apa sih kan olahraga kan? Olahraga tapi gak berat-berat. Aku cuma jalan kaki doang awalnya karena ini takutnya ininya lututnya bisa hancur, itu takut ya. Jadi gak berat-berat. Awalnya jalan kaki doang tapi 30 menit lebih harusnya setiap hari. Tapi sekarang aku bisa jadi udah kurus. Bukan kurus ya, belum kurus ya, tapi aku apa bisa udah jadi olahraga. Jadi aku sekarang mulai boxing sama ya main futsal gitu. Turun berapa kilo sih? Apa? Ada target nggak turun, harus turun berapa kilo? Enggak, ini nggak turun lagi, jaga aja. Jaga sekarang juga. Ken, main Muay Thai baru gimana tuh? Apa nih? Muay Thai tadi boxing. Oh iya. Boxing. Muay Thai itu boxing itu ini olahraga yang bosan itu takutnya gitu, jadi aku gak bisa lanjut itu gak boleh kan, aku harus diet itu harus lanjut terus, harus setiap bukan setiap hari ya, harus lanjut tapi kalau kencan itu satu hari, dua hari, tiga hari udah bosan lah, udah hujan bikin alasan gitu ya kan, jadi gak lanjut lagi. Jadi aku olahraga tapi sambil senang gitu, jadi aku mau Muay Thai boxing itu sambil senang. Jadi aku cerita ke ayah nggak sih pengen olahraga Muay Thai boxing? Oh tapi ayah juga pasti tahu tapi nggak bicara gitu. Iya, kemarin sempat dibantu juga sama Bunda Sarwenda ya, katanya dibersihin segala ya, macam. Jadi dulunya aku awalnya enam bulan lalu ya mulai dietnya. Waktu itu ini maksudnya aku tinggal di rumah unsur family, jadi mulainya semua bantunya aku jaga makan, terus bantu olahraga juga barang, terus apa ya entah kalau mau diet gini ya, jadi ada link itu aku apa ya habis olahraga ini nggak boleh langsung mandi ya, ini harus menunggu keringatannya berhenti terus baru mandi gitu. Jadi, sama veteran juga kemarin olahraga bareng veteran. Jadi Onyo juga sama Onyo jalan kaki bareng. Terus aku jalan kaki. Terus pagi setiap hari jalan kaki sama bareng. Terus siang sore kalau ada dua-duanya aku sama Onyo nggak ada waktu, aku berenang bersama gitu sambil senang-senang gitu. Kenta, total udah berapa turun berat badannya? Hampir 30 kilo ya. 30 kilo. Luar biasa. Sekarang lebih enak nafasnya, mungkin lebih. Iya. Cara menjaganya sekarang seperti apa? Apa? Cara menjaga supaya tetap stabil. Oh, olahraga ya. Olahraga sama makanannya. Kalau aku dulunya heboh banget aku. Enggak pantang. Iya, jadi aku kalau lapar makan. Kalau tidur, akar nantuk tidur gitu. Aku makan. Kalau sambil makan aku nantuk tidur gitu, ini beneran itu gak bagus. Jadi harusnya makannya bebas. Sekarang aku bebas, boleh makan gorengan tapi gak boleh banyak, kurang kenyang gitu. Aku gak bisa nafas. Gitu, aku sampai situ aku makannya. Itu tapi sekarang enggak gitu, jadi aku bisa jaga sendiri. Itu kan lebih percaya diri ya, mungkin lebih percaya diri bisa dapat pacar ya. Iya, salah satu modal ya. Iya, jadi bisa dapat mudah-mudahan. Pacar, mudah-mudahan. Oke, semangat Kanta.